Dia nak panggil kandung tu ya mari daripada hak kita faham dah secara ijman. Dia panggil terkandung kerana terkandung kerana pun kerana makna ijmal. Makna ijmal ataupun makna tafsili. Bila kita kata balas tu, dia panggil kata makna hak kita kata la ilaha illallah. Maknanya apa? Bukan terjemahan. Kuamai, dia panggil kuamai. Apa kuamai? La ilaha illallah. Makna pengertian daripada la ilaha illallah tu apa? Allah satu. Mana Tuhan satu. Nah, Tuhan hanya satu. Namanya Allah. Yang lain bukan. Yang lain tak ada. Itu maknanya. Apabila maknanya lagi tu terkandung di dalam tu, bolehkah kita nak kata Allah tu satu kalau bukan ada? Tentu ada. Ha, kita kandung ada tak ada penabilan lah. Tentu sedia. Kalau baru bukan Tuhan. Ha, dah. Dia panggil terkandung. Dengan kita ngakulah tu, dia mengandungi habis lah makna dia. Hanya ada turut bila-bila panggil dia hurai, 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 hurai. Dia hurai jadi panjang eh? Ha, tu dia jadi berkitab-kitab, jadi panjang-panjang. Ha, tu dia, dia dah hurai lah tu. Tapi hurai ni tak habis. Hanya siapa Ibn Abbas kata, kalau pun nak hurai makna bismillah, eh, muak 70 ekor uta retah aku hurai, 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 tulis, 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 muak 70 ekor uta. Kau cuba gambar berapa, berapa tan berat. Ha, 70 ekor uta, seko-seko uta tak tahu berapa tan dia muak tu. Lepas retah dia tulis bismillah, makna dia hurai bismillah. 70 ekor uta muak tak habis lagi nak hurai makna bismillah. Ha, tu hurai. Ha, tu makna hurai. Bila kita ambil arti bismillah dengan nama Allah, dengan tu kalau kita nak keluar lagi tekanan di mana? Bikana makana Nabi yakun mayakun. Mana dengan aku lah ada semua bagi yang ada, dengan aku lah lagi ada ada. Mana kita ada perjalanan kita lagi tu? Nah, tu makna panah hurai tu kak. Malah malah bila banyaknya, malah bila banyaknya dia panggil tekanan. Tapi kita kata kelimah ni dia besar, la ilaha illallah, dia besar. Lepas tu tinggal lagi mana hak tinggal. Tak ada tinggal lah. Ha, tu dah lah. Lah. Masa kita tak ada. Nanti orang panggil nanti. Lepas bila mari tak ada, lepas mari melekeh. Melainkan. Dia panggil Jokwin. Mula kita kata tak ada. Melainkan. Nah, selain daripada Allah. Hormat tu. Itu bermakna Allah je Tuhan. Tak ada Tuhan malaikat selain daripada Allah je Tuhan. Itu bermakna Allah je Tuhan. Cukup kan? Ha, tak ada nafi sebab. Ha, tak ada nafi sebab Muhammad sahaja dah tu. Nafi hak lain habis lagi waktu punah dah habisnya. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih, hanya dapat dia kullun amana billahi wa malaikatihi wa rusulihi. Kalau kita kata ha, tidak ada rasul melainkan Nabi Muhammad seorang je, Isa bukan rasul pupu ah tidak ya be tu dia be ha. Dia nafi sebab tu mana kita nak isbat ke sifat ketuhanan hanya bagi Allah je, tidak bagi yang lain. Kali tu dia letak di dia penama dia letak di matahari, eh bukan. Dia dah letak dia penama patung, eh bukan dia sifat ketuhanan. Tu. Jadi penek kata kita dekat kata la ilaha illallah. Hingga kita nak hurai tu tak pandai. Ataupun boleh hurai sikit tu mengikut ilmu lah. Orang ngaji banyak, boleh banyak, hurai banyak. Orang sikit, hurai sikit, mengikut pandai lah tu. Tapi nak ayat tak ilmu tak habis, habis banyak.
Ha, sabit tu kita disarok dia suruh nutup tu daripada liang lahat, daripada buayan lu hingga kepada liang lahat, mati dia. Sub dia di situ. Ha, sabit tu kalau orang ya apa nama bila terasanya kita dah berasa banyak, berasa cukup, itu tanah jahilnya selalu. Ha, sabit jangan ada kata ngaji banyak ana lu ha tu tanah jahil dah. Cecek gitu siap. Salah sah. Sebab tu hai lagi ajar ke Nabi kita sendiri suruh minta semua tambah ilmu. Qur Rabbi zidni ilma. Saya kata sendiri, wahai Muhammad, katakan dalam doa umum tu, meminta lah dalam permintaan umum tu, minta katakan Rabbi, wahai Tuhanku, zid tambah ilmu. Ni akan daku. Ilman. Tengok Nabi Rasul tinggi tak ada nak mandi. Tu hai dah ajar suruh minta tambah ilmu. Data kita boleh berapa ekor cukup dah tak saya dengar dah rewayat tak gamuk tu dia tak ada Nabi ni tak ajar suruh minta tambah tak ada berhenti-henti tu dia tak ada data kita tak saya dengar nak rewayat tak ada teknologi tu dia lah tak ada arah lah tu dia baik. Jadi nak kata buku la ilaha illallah tu hak kita orang Islam, orang mukmin dia kata la ilaha illallah walaupun kita tak pandai hurai, makna sudah kemah-kemih dah dalam diri. Siapa datang pada hadis, su akhir zaman sikit lagi dari orang semaya tak ada semaya, ada kelimuh je. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh dikira orang tu orang berjuru besar dalam masa tu. Dia bani pelani lah. Bani kita pergi ke tempat-tempat tak ada orang terlebar. Pagi temu sore bakal piyah. Ho, rasa jiwa tak ada orang-orang. Walah tak tahu lagi, maya tak maya. Piyah tak pala tu ni. Rasa tak olah. Ha, kerana payah nak cari temu sore-sore orang. Okay. Nah dia, supaya duduk perempuan muda-muda lain, kita pergi ke tempat tak ada orang terlebar. Temu sore tak tahan tak pala. Tiba-tiba jari, rasa hingga tak. Jiwa saya ni. Walha tanya dia luar banyak lagi dia tadi nak tegur dah padahal tak hubung dah gitu ya walha lah anda lagi lagi sikap tak sakialah kena ya tak hujung padahal lain banyak ada suatu tempat tak ada Allah jadi gitu di akhir zaman sikit lagi semaya be tak pandai dah nak semaya tak pandai pasal tak ada guru nak ajar bila cuma dah letak kelimah dia bawa dia panggil berjuru tu dia masa tu tu dekat akhir benar saya nak akak naik dia nak akak Quran itulah dan datang waris lah tu ayat. Habis. Nah, lepas tu kita mari tengok sikit apa dia ni.